berbagi roti ke Mehmet, dan Allah langsung balas dengan mengirimkan Clara dan Mimi yang membawa banyak makanan. Harus banyak bersyukur. Barang siapa yang bersyukur, maka Allah akan tambah nikmatnya. Lagi? Oke. Ih, kamu gimana, Gun? Kan kata Ustadz Usman, harus banyak bersyukur. Semua kan dah kebagian. Bersyukur atuh dengan bagian masing-masing. Bersyukur atuh. Perbedaan zakat, infak, dan sedekah. Pagi-pagi sekali, ayah bersiap-siap hendak pergi sambil membawa karung beras. Ayah, bawa apa itu? Beras dan makanan yang lain, nak. Memangnya, ayah mau kemana sih? Jadi, Mimi mau ngomong ke dia. Ayah mau ke lembaga zakat, nak. Ayah mau membayar zakat. Wah, siapa ikut dong ya? Abid juga ikut ya. Ya sudah.